Assalamualaikum sobat, welcome back to my YouTube channel Arini Pede. Kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian kalau aku dapat meja seharga 30 ribuan dengan model Scandinavian, cocok banget buat home decor gitu. Oke, langsung aja kita unboxing bareng-bareng dan pastinya kita bakal merakit meja dan juga testing gitu ya. Nanti kita kasih nilai sama-sama bintang berapa, coba kita lihat hasilnya. Stay tune. Isi paket ini kita sudah mendapatkan yang pertama papan kayu yang bulat itu atau papan meja, 3 buah kaki meja, ada baut atau skrup, dan 3 barket. Gunanya barket ini untuk menyambung kaki meja dengan papan mejanya nanti ya sob. Di sini kita mendapatkan 12 baut pendek dan 3 baut panjang. Kita mulai memasang baut yang panjang ini ke barket kayu, tepatnya di lubang yang tengah ya sob. Lalu kita sambungkan ke kaki meja dengan cara dipukul seperti ini. Kita ulangi di kaki meja yang kedua. Dan kita ulangi lagi di kaki meja yang ketiga. Kalau udah selesai pasang baut panjang di tengah barket kayu, selanjutnya kita pasang baut pendek di bagian pinggir barket itu ya sob, yang 4 lubang itu. Selanjutnya kita pasang kaki mejanya dengan cara dipukul-pukul kayak gini. Berhubung aku nggak punya hammer, apa sih? Palu. Jadi aku pakai seadanya aja, yaitu batu. Oke sobat, kita testing, kita berdirikan. Dan ternyata tidak sempurna. Ini aku coba kasih lem G atau lem Korea biar bisa lengket gitu. Soalnya itu baut yang pendek tadi tuh terlalu pendek gitu. Jadi nggak bisa masuk ke papan kayunya gitu loh sob. Jadi aku kasih lem G, lem Korea. Mungkin baut yang pendek dari sellernya bisa kita ganti pakai paku yang agak panjangan dikit kali ya. Dan ini barketnya aku kasih lem Korea semuanya. Dikasih lem Korea bukanlah solusi, ini hanya akal-akalan aku aja. Solusi yang pasti adalah mengganti dengan paku yang agak panjang ya sob. Kita biarkan kering dulu dan kita testing. Not bad lah, bisa berdiri walaupun agak goyang-goyang berkat dilem tadi sih. Kita coba letakkan hiasan di atasnya.
Dan ini detail kaki mejanya, lumayan. Dan ini detail papan mejanya. Overall finishingnya itu cakep. Cuma sayangnya baut pendeknya itu tadi terlalu pendek gitu. Aku sih bintang 4. Kalau kalian bintang berapa? Buat kalian yang lagi nyari meja minimalis ala Scandinavian, link tokonya aku cantumin di deskripsi video ini ya sob. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.